Patungan. Laju yang sana tuh dipanggil. Di sana. Patungan. Dipanggil juga tuh. Ya. Oke, coba. Ini hampir sama ya, bahkan prediksi saya besarnya sama dengan buaya Rizka, ya. Manggil buaya, guys. Kita lihat apa benar nih. Katanya bisa dipanggil tuh sana yang di tengah. Buaya, guys, dipanggil. Apa benar nih, jauh nih. Nih. Dari sini. Tuh. Dipanggil sama Om. Ketika nih. Kita lihat ya, ini jauh nih. Dari sini. Nah, ini orangnya yang manggil. Kita lihat. Kita lihat ya, apakah bisa dia datang ke sini dipanggil nih. Itu apanya? Itu dia buaya. Kita lihat ya, dipanggil nih. Sini, Pit. Panggil dia sih. Itu buayanya yang dipanggil. Yang hitam-hitam itu, bro. Iya. Besar banget ya. Tuh. Saat ini buayanya di situ ada. Tuh. Perlahan-lahan dia sih sini. Sini dia buayanya. Tuh. Oh, ada burinik ini kecil. Mana dia, Jose? Itu kah? Iya. Tuh, ada geritiknya. Ini geritiknya. Tadi Jose lihat kepiting. Rungan. Laju yang sana tuh dipanggil. Di sana. Rungan. Dipanggil juga tuh. Yo. Oke, coba. Ini. Oke, kita lihat nih. Tungan. Dipanggil, bro, sama pemeliharanya di sini. Ini, ya, langsung kita lihat ke sana. Mana dia? Mana dia? Tungan. Tuh. Awas, Jose. Jose mundur, nak. Tuh hidungnya. Itu hidungnya kah? Iya. Sampai situ tuh, aja dia. Itu matanya kah? Tuh. Iya, itu matanya. Dia berhenti karena ada yang satu yang di sini. Oke, jadi yang satu ini penguasa. Yang satunya di sini nih, yang hitam-hitam di sini tadi. Masih belum nyampe dia tadi. Ayo. Tuh, masih udah dekat di bawah sini. Ayo, sini yuk. Tuh, dipanggil lagi. Itu buayanya. Ya, dipanggil lagi. Kelihatan. Namanya apa yang satu ya, Om? Yang namanya Rungan ya? Rungan. Tuh, berdekatan tuh sudah. Yang agak hitam di bawahnya tuh. Tuh jantan. Ini sepasang ya? Iya. Oke, ini. Kelihatan. Oke. Kelihatan dia. Ya, jarak jauh dipanggil langsung datang. Apa itu sebelahnya? Buaya juga. Tuh. Itu bambu. Tuh, mereka dua ya. Kedua buaya ini sepasang dan sedang ada sarangnya. Nanti kita lihat sarang ya. Sarang buaya lah, nak. Ya, balik. Balik. Sarangmu. Di sana ada sarangnya, guys. Jadi dia harus cepat balik tuh. Tuh, buaya berenang tuh di air seperti itu tuh. Buaya ganas itu. Asik gayanya ya. Tuh jantan juga ngikutin. Itu apa?
Tuh. Yang jantannya di sini. Tuh. Ya, samar-samar terlihat hitam aja nih. Oke, yang jantannya juga muncul nih. Ya, ini sangat besar sekali ya. Kalau kita lihat punyanya Pak Ambo ya, buaya Rizka ini hampir sama nih. Yang jantannya ya khususnya nih. Tuh, terlihat aja nih punggungnya. Tuh. Ya. Hampir sama ya, bahkan prediksi saya besarnya sama dengan buaya Rizka. Ya. Ini juga sama ya, dia tidak ditaruh di kandang kecil, namun di kandang ya semi alam ya, hanya dikasih pagar dan kolamnya ini asli nih, mengalir luas tuh. Sana mendatangi sarangnya karena di sana ada sarangnya. Oke, kita lihat sarangnya di sana. Sudah naik orangnya, guys. Ini sarangnya. Ini buayanya tadi. Sarangnya. Banyak dong ikannya. Di dekat buaya kah? Iya. Itu namanya ikan. Gabus. Gabus. Ya. Kalau itu? Itu namanya buah. Ya. Buaya mua rak. Iya. Ini si jantannya dipanggil lagi. Mampir. Banyak semut. Ada burung di situ. Mana? Di atas tuh. Burung gemang kah? Bukan, burung kecil. Nah, itu dia. Mampir. Mampir. Nah, itu burungnya. Nah. Cepluk lagi dia. Mampir. Hati-hati burung. Bisa dimakan buaya kamu. Burungnya lagi, nanti dia cepluk lagi dia nanti.